maksudnya berdoa dengan lo diangkat. Itu berdoa ni biasanya sebab kita tahu kita tak mampu, kita tak pandai, kita tak tahu, betul tak? That's the first place why kita berdoa. Mungkin sekarang kita tengah ada masalah yang agak kritikal, kita tak tahu macam nak selesaikan. Mungkin sekarang kita tengah ada benda hajat something kan, tapi tak tahu macam nak capai benda tu, macam nak wujudkan, kita rasa buntu. Sebab tu saya, kalau quote buku saya yang bertanya Allah dulu, saya ada quote favorite saya, jangan bertanya kepada otak yang terbatas, bertanyalah kepada Allah yang kuasanya tidak bertepi dan terbatas. Bila kita doa ni, jangan tanya otak. Contoh tanya otak dia macam ni, kita nak kahwin, tapi kita tahu kita punya financial, orang kata tak cukup kan, kalau hukum nak kahwin kan, kita ada makro, kita ada mampu, those things kan. Tapi kalau takat sekarang, mungkin haram. So bila kita doa tu, bunyi macam ni, ya Allah aku teringin sangat nak kahwin, tapi aku tahu aku tak layak kahwin. Kadang-kadang kita belum berdoa lagi pun, tapi kita dah macam, tak payahlah berdoa macam tu. You want to ask from Allah, tapi you the one yang buat decision like you are God. Which is, should be not lah. Sebab kita berdoa, sebab yelah memang kita tak mampu. Sebab tu kita mencari Allah. So, bila kita berdoa, jangan tanya otak. Sebab tu saya punya term tu saya namakan bertanya Allah dahulu. Instead of kita tanya otak dulu, boleh kita nak doa macam ni kan. It will be contoh lah, katakanlah soal kahwin kan. Kalau saya akan cakap macam ni, Allah, aku nak sangat kahwin. The idea is, be clear of what you want. Clarify. Apa yang kau nak sebenarnya dari hidup kau. So, bila dah clear, itulah yang disebutkan kepada Tuhan. The idea of be clear ni, cakap je daripada hati. Ya Allah, aku ni nak sangat kahwin. Tapi kalau ikut hukum Islam tu, aku tak mampu. Tapi aku teringin sangat nak kahwin. Ya Allah, aku berharap. 28 Disember 2024 hari Sabtu, ya Allah, aku kahwin dekat sekian-sekian macam ni. Ini ciri-ciri jodoh aku. Be specific lah. Sebenarnya bila kita be specific, ia akan train diri kita untuk be clear of what we want. Dan ia akan train diri kita untuk jadi someone yang dia tahu apa yang dia buat dalam hidup dia. Sebab kadang-kadang kita ni, bila kita hidup, kita macam go with the flow kan. Allah memang our core creator. Tapi kita pun sebenarnya termasuk dalam orang yang bertanggungjawab lah untuk kehidupan kita, betul tak? I would like to say macam kita ni pun designer of our life. Dia macam ni, jangan salah faham bahawa saya cakap pasal keakuan ke tak. Don't misunderstand my words. Apa yang saya nak cakap adalah contoh. Katakanlah hari ni, setiap hari, kita jenis call, medsos all the time. So, adakah kita expect lagi 5 tahun kita jadi somebody yang educated, yang cara pemikiran dia bagus gila dalam problem solving all those things? Mestilah tak kan? Apa yang kita buat sekarang akan tentukan apa future kita. We are the designer of our life. We are responsible in our life. Tuhan memang ada kun fayakun dia, tapi kita ingat. Kita pun ada part kita berusaha dalam surah Ar-Ra'd ni. Saya tak ingat spesifik, tapi kan ada ayat, Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum, melainkan kaum itu mengubah diri mereka. Lebih kurang macam itulah. Sebab perasaan tak tentulah. Ada orang nak sponsor kita pergi event, ubah hidup kau untuk improve diri kita ke apa. Tapi kita tak nak. Orang tu sudi dia nak bayar beribu ataupun dia dah bayarkan pun. Tapi kita yang tak bergerak. Kita yang tak execute apa yang coach ke cikgu tu, mentor cakap kan. Dekat situ is our part. Is our responsibility, right? Dan jangan salahkan Tuhan lah kalau our life tak improve. Sebab you are responsible to your life. So bila kita berdoa, jangan bertanya kepada otak. Bertanyalah kepada Allah yang kuasanya tidak bertepi dan terbatas. Kalau bahasa kasar sikit, bila kita nak doa ni, buang kepala. Makna kata, kita doa tu pure daripada hati kita. Cakap terus kepada Allah, apa yang dalam hati kita, ya Allah aku nak kahwin. Tapi aku tak mampu, ya Allah. Dan kalau part tak layak ke, tak deserve ke, tak cukup duit kau benda kan, saya akan cakap macam ni. Ya Allah, kalau aku tidak layak, ya Allah layakkan aku. Kalau aku tidak mampu, ya Allah mampukanlah aku. Supaya aku tidak menjadi pasangan yang memudaratkan pasanganku. Supaya aku tidak menjadi pasangan yang memudaratkan perkahwinanku. Mestilah bila kita nak kahwin tu, pasangan kita menyenangkan kita dan kita pun menjadi seseorang yang menyenangkan untuk pasangan kita, betul tak? Contoh apa lagi? Katakanlah nak buat business, all those things kan? Ataupun sekarang tengah masuk AKPK, tengah office ke apa benda kan? Tapi nak buat business ni. So, the script I would be, kalau saya lah, macam ya Allah, kau tahu kondisi aku sekarang. Kau tahu financial issue aku sekarang masuk AKPK dekat office ke apa benda kan? Kau tahu berapa banyak hutang yang kau ada, ya Allah. Tapi aku nak buat business, ya Allah. Maka tolonglah, ya Allah, berikan aku idea untuk buat business yang boleh bantu upgrade diri aku, yang boleh growkan diri aku, yang boleh growkan income aku supaya aku dapat selesaikan semua hutang-hutang aku, keluar daripada Muflis, keluar daripada AKPK dan dapat tingkatkan level family aku. Jadi, bila kita berdoa, ingat ayat ni, jangan bertanya kepada otak yang terbatas, bertanyalah kepada Allah yang kuasanya tidak bertepi dan terbatas. So, kalau anda belum tahu, saya adalah penulis bertanya Allah dahulu. Dalam tu saya banyak cerita tentang talk to Allah. Skrip-skrip apa benda semua ni, saya ada bagi tip-tipnya dalam buku tu. So, nak tahu lebih lanjut, dapatkan link kat bawah.